Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kulo Firman. Pada video kali ini kita kembali bermain Mars Horizon dan kita akan melanjutkan misi ke Mars, Venus dan Merkurius, yaitu misi mengorbit. Di misi Mars kita butuh 4 bulan lagi untuk ke sana, terus Venus 5 bulan lagi baru kelar mungkin pembangunannya kayaknya ya. Terus Mercury orbit 3 bulan lagi. Ini vehicle-nya jadi. Oke, jadi kita tunggu aja di next event. Sembari bermain, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan kalian juga bisa donasi untuk channel ini di link yang sudah aku sediakan di deskripsi yang ada di bawah. Oke, Delta K complete habis ini. Yap, ini dia Delta K. Ini pergi ke Merkuri. Untuk trainingnya, pilotnya aja dimaksimalkan. Yaudah, confirm. Untuk Venus orbit itu 2 bulan lagi dan ini 1 bulan lagi Merkuri. Oke. Next mission phase ready. Launch mission. Kita meluncur ke Merkurius. Aduh, hujan dong. -5%. Continue aja. Semoga berhasil. 5, 4, 3, 2, 1. Semoga berhasil ya. We have lift off. Oke, berhasil meluncur ke Merkurius. Tapi sayangnya negatif, cuy. Gak apa-apa, kita atur aja nanti. Continue. Untuk ini kita butuh navigation 5 sama thrust 7. Thrustnya ada di sini. Kita butuh ini sama ini. Terus ini sama apa lagi? Mungkin ini. Confirm. Berhasil. Ini aku skip aja. Gak apa-apa. Listrik kita nambah 2, terus ini, terus ini. Ntar listriknya satu aja, habis itu ini beli ini sama ini confirm. Oke, berhasil. Positif. Oke, mantap. Confirm. Sepertinya nggak dapat bonus ini. No way. Oke,
resist. Kita butuh itu. Iya kan? Udah dapat. Ya, gak dapet bonus dong. Confirm. Oke, selanjutnya adalah nanti apa namanya? Yang misi ke Mars. Ini kita riset apa ya enaknya? Hall of Fame, Visitor Center atau Diplomacy Office? Ini aja deh, Visitor Center. Base-nya kita bangun. Ada PR Office. Taruh di mana ini? Sini aja kali ya. Plus 3%. Ini plus. Ini bagus ini. Taruh sini aja. Active mission ada Mars orbit. Phase ready, mid course maneuver. Continue. Ini untuk memperbaiki trajectory ini. Kita butuh 4 communication, 4 navigasi, dan 3 thrust. Ini 1. Terus ini. Kenapa? Oh, kurang. Sama ini aja deh. Confirm. Accept. Accept. Berikutnya accept. No problemo. Recharge. Confirm. Okay, accept lagi. Ini yang sulit. Udahlah, yang penting apa namanya, cukup buat misi. Confirm. Accept. Oke, tinggal tunggu masuk ke apa, pengaruh gravitasi Mars. Habis itu kita lanjut ke orbit. Venus orbit, kita launchnya 1 bulan lagi, bulan depan, di bulan April. Mars orbit dan Mercury orbit 5 bulan lagi. Oke, pergi next month. Launch mission. Hujan dong. Terus gak? 10% lagi. Schedule. Harus di schedule kalau hujan. 10 minimal 10%, minus 10% atau kurang. Confirm. Go to solar system, kita ke next month. Venus orbit. Kita yang terakhir. Gak apa-apa, yang penting misinya jalan. Oke, cuacanya cukup bagus. Kita continue.
5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Nominal. Bagus. Berhasil. Peluncuran sukses. Oke. Continue. Ini satelitnya sama ya, buat Mercurius, Venus sama Mars. Aduh. Begini lagi dong. Ya sudah. Confirm. Gak ada bonus, gak ada apa-apa sih. Oke. Confirm. Wow, positif. Oke. Kita pergi ngecas. Confirm. Terus ini lagi. Itu ini lagi. Dan ini. Confirm. Accept. Accept. BTW tersisa satu lagi nih. Bisa enggak dapat bonus ya? Ntar kita pikirkan dulu. Matang-matang. Bonus tapi nggak dapat ini, nggak ada power kalau mauan gentak aja lah. No, hampir gagal. Oke, berikutnya. Oke, accept. Kita dapat bonus. Minus transfer trajectory berhasil. Skip. Persiapan untuk mengorbit Mars dan Merkurius. Kita pergi ke next event. Visitor Center research complete. Oke, kita bangun visitor centernya. Loh kok terkunci? Oh, belum ada PR office, belum jadi deh. Satu bulan lagi. Oke, sekarang reset ini. Mission control kita tambah. Biar nambah satunya. Mars orbit continue mission. Oke, kita pergi mengorbit Mars. Untuk pertama kalinya. Tahun 1973. Continue. Platforms ya. Terus ini kali. Confirm. Set. Accept. Oke. Ya. Confirm. Oke. Berikutnya adalah ini. Terus ini dan nge-chase.
Dapat bonus? Belum. Okay. Satu lagi. Dapat bonus kita ya, confirm. Oke, okay, kita sukses mengorbit Mars. Yay. Kita sukses mengorbit Mars. Berikutnya adalah misi ke Merkurius. Earth. Di sini ada yang berbayar gak ya? Nggak ada di sini, di bulan. Nggak berbayar lunar roving. Mahal tuh pasti. Merkuri tinggal nyampe nya. Di Mars ada misi apa ini? Impact analysis, auxiliary propulsion system. Bolehlah kita coba. Plan mission. Impact analysis. Waduh. Standar berkurang deh payload reliability-nya. Gak apa-apa lah. Namanya juga eksperimen. Mercury orbit kita yang terakhir lagi. Ini dia, Mercurius. Wah, panas cuy. Panas cuy. Ah, ini apa ini? Tambah 5 lagi. Ah. Confirm. Oke, bagus dulu. No way. Kayaknya gagal deh, bakal gagal ini. Yakin aku. Sulit ya. Nambahnya 5 lagi. Biar dapat 5. Aduh. Bisa di-restart gak sih? Gak bisa di-restart nih. Kayaknya bakal gagal ya. Jadi restart loh. Aku bingung. Ini 7. Keep below 5 task will end at the end of the turn. Condition are not met. Pusing aku.
harus dua. Terus harus dapetin ini. Gini. Sama gini. Semoga enggak gagal. Semoga enggak gagal. Confirm. No way. Semoga berhasil ya. Yes, berhasil cuy. Aman. Astaga, aman. Wow. Hampir gagal tadi tuh. Wow. Anjir lah. Kupikir bakal gagal tadi tuh. Oke lah, kita selesaikan misi ke Venus dulu. Habis itu apa namanya, videonya cukup sampai situ aja ya. Ke adalah buat ngisi anu topografi, buat ngisi misi, select payload. System next month. Of research. Over aja. Oke. Kita bangun ini visitor centernya. Lumayan gede ya. Salah. Move. Taruh sini aja. Venus orbit, kita selesaikan Venus orbit dulu. Ini dia, kita sampai di Venus. Ada hitnya juga dong. Plus 3 tapi dia. It's no problem. Okay. Confirm. Okay. Confirm. No. Resist saja. Saja dah, sampai objektifnya aja komplit. Kita berhasil mengorbit Venus. Oke, videonya cukup sampai sini aja dulu. Kita akan lanjut di chapter video berikutnya. Kalian tunggu saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.